Ya, berjumpa kembali bersama Jario Story Official ya. Ini bukan eksperimen, tapi ini adalah sengaja ditanam ya. Ini sengaja saya tanam tepat di samping tanaman kopi milik saya. Ini bukan tanaman utama saya, tapi ini adalah tanaman sampingan untuk penghasilan saya juga tentunya ya. Inilah yang dinamakan sambil menyelam minum air tumpang sari. Namun ini bukan iseng, bukan gabut, bukan sengaja iseng-iseng bercocok tanam cabai. Tapi ya ada tujuannya. Tujuannya ya pasti harus ada duitnya dong. Awalnya kata orang harga cabai itu mahal. Ya jadi saya coba deh. Dan benar ternyata harga cabai mahal. Cabai rawit di pada bulan Januari 2023 ini mencapai harga 40-an ribu teman-teman ya. Kalau sebagian orang lain menjadikan tanaman cabai sebagai tanaman utamanya ya, tapi kalau saya tidak, saya jadikan tanaman sampingan ya, karena saya punya tanaman utama yaitu tanaman kopi tentunya. Karena cabai nggak bisa di roasting ya teman-teman ya, karena saya punya usaha roasting. Bayangkan cabai di roasting dibuat kopi gimana rasanya ya kan? Itu dunia terbalik dong. Masa kita makan nasi sayur ada kopinya, kan terbalik dong. Dan minum kopi tapi isinya cabai. Coba bayangkan orang seluruh dunia ya mengganti cabai sebagai kopi, dijadikan minuman pakai gula. Waduh, bagaimana coba? Ayo sedunia. Nah, dan bagaimana coba kalau kopi dijadikan bumbu masakan? Coba ayo coba bayangkan. Kan enggak mungkin ya kan? Oke lah, daripada ngawur kemana-mana, saya pamit dulu lah. Nanti kita jumpa di video-video berikutnya yang bermanfaat lah, nggak yang seperti di video inilah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.